Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anjana SH. Nah, di video kali ini Anjana SH pada hari Minggu ini tidak lagi di lahan, ya, lahan pertanian cabai, ya, atau di kandang kambing, ya. Anjana SH lagi acara desa Sidolar, ya, Dusun Kelayar, ada acara dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, ya, yang menggagas penanaman itu pohon cemara untuk mengatasi masalah bencana, terutama bencana tsunami, ya. Sebenarnya kalau di sini tsunami ya ada, tapi biasanya yang paling banyak itu abrasi, ya. Paling jatuh kita abrasi, ya, teman-teman. Nah, pantai ini adalah pantai di wilayah Dusun Kelayar, teman-teman. Wilayah Dusun Kelayar ini akan dijadikan sebuah wisata, jadikan sebuah wisata, ya, yang dinamakan tadi sudah di sudah dicetuskan oleh Pak Kepala Desa yang diberi nama Pantai Putri Kelayar, ya. Mungkin di Google sudah banyak, ya, sudah banyak, cuma belum jadi wisata, ya, masih asli, belum ada tarifnya gitu, ya. Insya Allah nanti sudah jadi wisata, sudah bagus, ya. Dan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan yang telah menyumbangkan bibit pohon cemara untuk mengatasi bencana. Penduduk agar nanti ada jalur evakuasi kalau ada tsunami harus kemana. Bukan berarti kami mendoakan ada tsunami, tapi jika itu terjadi diharapkan desa itu sudah siaga sehingga nanti harus lari kemana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penanaman pohon. Kami harapkan dengan penanaman pohon ini dapat menangkis air, kemudian juga dapat meningkatkan penyimpanan air. Sebelum ini kami juga sudah tanam pohon di Desa Petien, itu di daerah danau, sehingga nanti diharapkan suatu saat akan dijadikan sebagai desa wisata di Petien. Yang kami tanam adalah kelapa saat itu. Karena area ini cocoknya adalah cemara, sehingga kami sesuaikan dengan lokasi. Beda kelas, beda tugas, seperti itu. Jadi kami harapkan yang kami lakukan di sini bisa bermanfaat untuk desa ini. Yang kami tekankan di sini adalah kami hanya membantu sampai menanam. Tapi ngapunten, nanti untuk kelanjutannya merawat pohon ini sampai tumbuh itu adalah peran serta dari Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya kami sudah nanam, ternyata ditinggalkan, ya akan sia-sia perjuangan kami. Sehingga kami berharap apa yang kami tanam tidak sekedar selesai ditanam, tapi mohon bantuannya dari masyarakat, dari masing-masing dusun, mungkin ada yang ditugaskan untuk penanggung jawab, bisa merawat sampai tumbuh besar. Karena yang diharapkan adalah pohon tumbuh besar, kalau kecil masih belum nampak nanti dampaknya. Jadi nanti mohon kerjasama dari kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat setempat untuk membantu bersama merawat pohon-pohon ini. Karena kami tidak mungkin, Ibu. Ibu Bapak, hadir sekalian, adik-adik, mahasiswa, para karunia, warga, terutamanya Bapak Ibu pembina yang sangat saya hormati, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Di sini saya atas nama pemerintahan desa tentu banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu utamanya yang menerjunkan satu kelas ke sini. Ini memang persyaratan sekolah. Jadi kadang-kadang kemudian ada ditolak dan lain sebagainya, saya tidak pernah menolak. Saya juga mahasiswa,
ada yang sudah lulus, insya Allah anak-anak saya juga tidak pernah kesulitan dalam hal itu karena kita berbuat baik kalau ikhlas dan mengharap ridha yang maha kuasa, demi Allah akan diingini besok mimpi. Jadi kalau saya berbuat baik terhadap dosen pembina, kemudian saya mengharap akan dibalas oleh dosen pembina, belum tentu. Maka satu-satunya jalan adalah mengharap ridha Gusti Allah. Kalau saya diridhoi maka pembina mahasiswa ini bukan hanya angel, tapi angel itu datang dari berbagai macam sudut seperti itu. Jadi itu adalah prinsip. Kebetulan anak-anak karuna, karuna yang ada di kelahirannya adalah anak-anak masuk ke sini kemudian cium udah pesek melalui pantai putih bayar waktu itu jadi bangil ya, saya elek mutunya bangil ayo senupil tanggung gitu namanya senupilnya bisa jadi bunyi seperti itu. Jadi itu harus jadi berbondong-bondong datang ke putih pantai putri bayar metu singgungmu semuanya steady iya si elek panu metu sak bos ini kok main ayo ini metode kepau pantai putri bayar mari lumbar ini sore sumara yang di iya turunkan oleh hukum bina dan di apa ditanam oleh anak-anak mahasiswa yang disampaikan tadi berapa tahun kemudian Anda akan melihat di sini, oh ini gisik, ah kesini. Nah itu, ini juga begitu. Saya menyampaikan sedikit materi atau yang nantinya insya Allah juga bermanfaat untuk panjenengan semua. Di sini saya akan sosialisasikan tentang bencana tsunami dan jalur evakuasi yang telah kami pasang kemarin di titik-titik tertentu. Nah untuk arti tsunami itu sendiri diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, dan longsor di bawah laut dan hantaman meteor di bawah laut. Jadi tidak hanya di dataran saja ya, yang ada letusan gunung berapi, terus ada gempa bumi. Jadi di dasar laut itu juga bisa terjadi peristiwa tersebut yang nantinya akan menaikkan gelombang laut itu ke dataran yang mengakibatkan tsunami tersebut. Nah, untuk penyebabnya sendiri, yang pertama itu gempa bumi yang berpusat di laut diikuti dengan dislokasi atau pergeseran masa tanah. Nah, selanjutnya longsor di bawah laut dan letusan gunung berapi di bawah laut dan hantaman meteor di bawah laut. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk penyebabnya sendiri terjadinya bencana tsunami yaitu sebagai itu. Nah, untuk tanda-tanda tsunami itu pada umumnya di Indonesia itu didahului dengan gempa bumi besar dan surut laut. Biasanya kan kalau di lautan kalau ada surut itu kan warga itu langsung dekat. Wah, tidak ada hubungannya ini sampai bibir-bibir. Terima kasih, ini adalah cara penanaman sayur. Sayur. Keliru. Ayo kabur ya. Air. Wah, tetap menurut saya mah Perairan Sayu Perairan Thank you.
Nah, itu tadi sekilas acara holiday Anjana SH yang nah, akhir kata teman-teman yang belum tahu channel Anjana SH, silakan ketik saja di kolom pencarian ya, Anjana SH seperti itu ya. Banyak sekali konten-konten pertanian maupun ternak ya, dan jalan-jalan juga ya. Nah, sekian dulu dari saya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oke, namanya siapa, Mas? Rian. Rian ya. Dari mahasiswa mana? Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Oh, keperawatan. Iya. Ini semester berapa? Semester 7. Semester 7. Terus ini di sini tadi bagaimana kesan-kesannya di tempat ini? Tempat di ini. Di pantai iya. Ini pantainya sangat indah, iya. Oke. Dan ada tempat untuk ngecamp juga. Oh, iya. Bagi yang suka ngecamp. Iya, iya. Terus masukan untuk tempat ini masih tak jadi wisata gimana? Bagus apa mungkin enggak? Untuk masukannya ini ya, untuk kebersihannya. Oh, kebersihannya. Yeah. Tempatnya bagus ya, Mas? Iya, yeah, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih, Mas. Okay.